Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa altazama bi tariqatihi. Tarassama khutahu wa ja'ala lakidat al-islamiyya ta'asasan li fikratih. Wal ahkam syar'iyya tamikyasan li a'malih wa masdara li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bi 'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqihna fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keturunannya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke dalam halaman 31. Ya, halaman 31 yaitu adalah halil ibratu bi umumi lafzi am bi khususi as-sabab. Yaitu adalah terkait dengan satu tema yang cukup penting di dalam kita memahami Al-Qur'an, di dalam memahami tafsir Al-Qur'an, yaitu adalah halil ibratu, apakah al-ibrah yang diambil bi umumi lafzi, dengan keumuman lafaz, ambil khususi sabab atau dengan kekhususan sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hal al-ibratu, apakah al-ibrah yang diambil bi umumi lafzi, dengan keumuman lafaz, ambil khususi sabab atau dengan kekhususan sebab. Ikhtalafa, berbeda pendapat ulama ul-usul, ulama usul di sini maksudnya ulama usul fikih, fi mas'alatin daqiqatin, dalam masalah yang cukup mendalam, wahia yaitu halil ibratu, apakah ungkapan atau yang diterima atau yang diambil bi umumi lafzi, dengan keumuman lafaz, am bi khususi sabab atau dengan kekhususan sebab. Ayaitu annahu, bahwasanya idza waqa'at, apabila terjadi hadisatun, suatu peristiwa, fanazalat, lalu turun, fi sya'niha, terkait peristiwa tersebut, ayatun karimatun, ayat yang mulia, satu ayat yang mulia, fahal, maka apakah, yaqtasiru, dibatasi, hukmu hadhil ayati, hukum ayat ini, ala tilkal hadithati, atas peristiwa itu saja, awil waqi'ah, atau kejadian itu saja, awil syaksi, awil syaksu, atau orang alladhi, yang nazalat, turun ayat itu, fi terhadap orang tersebut. Ya, apakah ayat itu khusus untuk peristiwa, kejadian, atau orang yang diturunkan terkait ayat tersebut saja? Am atau yata'adda, dia melampaui. Ya. Ya, am yata'adda atau melampaui al-hukmu, hukum itu, ilal jami, kepada semuanya. Tidak terbatas kepada peristiwa, kejadian yang sebab peristiwa itu, ayat itu turun. Atau terbatas kepada orang yang sebab ayat itu juga turun. Nah, fajumhurul ulama, maka jumhur ulama, dan ini yang kita pegang, dan ini adalah pendapat yang rajih, yadhabuna, berpendapat, ila anna li'ibrata, bahwa yang dianggap bi'umumi lafzi, adalah keumuman lafaz, la bi khususi sabab, bukan kekhususan sebabnya. Ya. Wa hadha huwa as-sahih. Wa hadha huwa as-sahih. Inilah pendapat yang benar. Wa hunaka, dan di sana, ra'yun akhar, ada pendapat lain, pandangan lain, bi annal ibrata, bahwa yang dianggap bi khususi sabab, akan kekhususan sebab. Cuman ini pendapat minoritas dan bertentangan dengan banyak dalil. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memahami ayat itu tidak dibatasi kepada asbabun nuzul. Tapi dilihat dari sisi keumuman lafaz. Kalau lafaznya umum, maka hukumnya berlaku kepada semuanya yang memiliki sifat yang sama yang terkandung dalam ayat tersebut. Tidak terbatas kepada peristiwa, kejadian, atau orang yang terkait dengan ayat itu saja. Ya, itu bisa dibuktikan terkait dengan ayat masalah zina, masalah qadhaf, dan seterusnya. Ayat zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, ayat itu asbabun nuzulnya terkait dengan orang-orang tertentu.
ya, tidak terkait secara umum. Cuman karena lafadz azani itu azani adalah lafadz umum, karena dia adalah isim mufrad yang dikasih alif lam istigrok, maka berlaku kepada setiap orang yang memiliki sifat pezina. Maka siapapun orang yang memiliki sifat sebagai pezina, dia terkena dengan ayat itu. Itu harus dicambuk 100 kali. Qala As-Suyuti rahimallahu, Imam Suyuti rahimallahu berkata fi kitabih, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab yang menjadi kitab induk di dalam ilmu Ulumul Quran ya. Wa min al-adillati, di antara dalil-dalil ala i'tibari dianggapnya umum lafzi, keumuman lafaz ya, ihtijajus sahabat, adalah berhujahnya para sahabat, wa ghairihim, dan selain sahabat, fi waqa'i'a, di dalam berbagai macam peristiwa, bi umumi ayatin, dengan keumuman ayat, nazalat, yang turun ayat tersebut, ala asbabin khosotin, dengan sebab tertentu, kanuzuli ayati zihar, seperti turunnya ayat zihar ya, fi Salamah bin Sakhr, yang itu turun terkait dengan orang bernama Salamah bin Sakhr, yang mana ayat zihar itu kan intinya bagaimana seorang suami itu berkata kepada istrinya, anti ya kadhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku ya. Wa ayatul li'an, dan juga ayat tentang laknat, ayat li'an, ketika seorang suami melaknat istrinya karena ia menafikan anak yang ada di dalam kandungan istrinya sebagai anaknya, atau dia menuduh istrinya berbuat zina. Begitu juga sebaliknya, istri menuduh suaminya. Wa ayatul li'an fi sya'ni Hilal bin Umayyah, itu terkait dengan seseorang bernama Hilal bin Umayyah ya. Dan juga wahadil qadhaf, ayat terkait dengan hadil qadhaf, had qadhaf, hukuman qadhaf, yaitu menuduh orang, menuduh wanita baik-baik berzina. Fi rumati Aisyah, di dalam terkait orang-orang yang menuduh Aisyah. Thumma kemudian ta'adda ya, berlaku al-hukm, hukum itu ila ghairihim, kepada selain mereka. Li umumi lafzi, karena keumuman lafaz tersebut. Jadi tidak terbatas hukumnya itu tidak terbatas kepada peristiwa, kejadian, atau orang yang sebab mereka ayat itu turun, tapi hukumnya berlaku juga kepada selain mereka ketika memiliki sifat yang sama yang dikandung oleh ayat tersebut. Dan ini pendapat yang benar. Waqad warada, dan telah terdapat, an Ibni Abbasin, dari Abdullah Ibn Abbas, ma sesuatu ya dulu, yang menunjukkan ala i'tibaril umum, atas dianggapnya keumuman lafaz. Fa'innahu, maka sesungguhnya ia qala, berkata bihi, dengan keumuman lafaz, fi ayati sarikoh, dalam ayat pencurian. Ma'annaha, padahal ayat sarikoh, nazalat, itu turun fi mro'atin, terkait seorang perempuan sarokot, yang mencuri. Tapi Ibnu Abbas menggunakan ayat ini tidak dibatasi oleh orang ini saja, tapi hukumnya berlaku bagi orang lain yang memiliki sifat yang sama yang disebutkan oleh ayat, yaitu pencuri. Suma kemudian ruwiyah, diriwayatkan an Najdah al-Hanafi, dari Najdah al-Hanafi qala, ia berkata, sa'altu Ibnu Abbasin, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, an qawlihi ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasarik wasarikatu faqta'u aydiyahuma, lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka. Akhosun, apakah ayat itu khusus, am amun, atau umum? Qala, berkata Abdullah bin Abbas, bal amun, tetapi ayat itu umum, berlaku kepada hukumnya kepada siapapun yang memiliki sifat yang terkandung dalam ayat itu, yaitu pencuri. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad yaji, terkadang datang kathirun, banyak sekali, min hadzal bab, dari bab ini, qauluhum, perkataan mereka ya para ulama, hadzal ayatu, ayat ini, nazalat, turun fi kadza, dalam peristiwa ini, la siyama, terlebih lagi, in kana al madzkuru, apabila yang disebutkan oleh ayat itu syakhsun, seseorang yang khusus. Kakolim, seperti perkataan mereka para ulama, inna ayat dzihar, sesungguhnya ayat dzihar, nazalat, turun, fi mro'atin, terkait seorang perempuan bernama Thabit ibn Qais. Wa inna ayat al-kalalah, dan ayat kalalah, itu tentang ayat waris, apabila seseorang itu ditinggalkan oleh ibu sama istrinya, kalau tak salah, nazalat, turun, fi Jabir ibn Abdillah, terkait dengan orang yang bernama Jabir ibn Abdullah. Wa anna qawlahu ta'ala, dan bahwa firman Allah ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, nazalat, itu turun fi Bani Quraidah, terkait dengan suku Bani Quraidah. Wa Bani Nadir, dan juga Bani Nadir, wa nadhair dhalik, dan ayat-ayat yang semisalnya yang banyak, yang ayat itu khusus turunnya terkait dengan
peristiwa atau orang tertentu, tapi hukumnya itu berlaku bagi orang lain juga, bagi peristiwa yang lain juga yang memiliki sifat yang sama dengan apa yang terkandung di dalam ayat. Falladzina qalu, maka orang-orang yang berkata dzalik akan hal tersebut, lam yaqsidu, mereka tidak bermaksud anna hukmal ayat, bahwa hukum ayat itu yakhtassu khusus biulaikal a'yan, terkait orang-orang itu saja, duna ghairihim, tanpa yang lain. Fa inna hadza, sesungguhnya ini, la yaquluhu muslimun, tidak dikatakan oleh seorang muslim pun, ini kata Ibnu Taimiyah, wala aqilun, dan tidak dikatakan oleh seorang yang berakal satu pun, alal itlak, secara mutlak. Tapi memang betul, karena sangat jelas sekali, jelas hujahnya bagaimana para sahabat itu menggunakan ayat-ayat yang sebab turunnya khusus terkait orang tertentu, tapi mereka menggunakan ayat itu, hukum yang terkandungnya, bagi orang lain. Wa qala Zamakhsyari, berkata Imam Zamakhsyari fi tafsir surat Al-Hamazah, fi tafsir surat Humazah, yajuzu an yakuna as-sababu, boleh jadi sebabnya khosan khusus, wal wa'idu aman, tetapi ancamannya umum. Liyatana wala, untuk mencakup kullu man, setiap orang basyara yang melakukan dzalikal qabih, perbuatan buruk tersebut. Wal yakuna, dan hendaknya itu dan hendaknya hal tersebut, dzalika, jarian berlaku, majra ta'rid, sebagai ungkapan ta'rid, ya. Ta'rid itu ini apa, sentilan, bahasa Indonesianya itu apa, lupa saya. Ta'rid itu jadi ya Allah, sentilan gitu. Wallahu a'lam. Ya, itu pendapat yang benar, dan ini pendapat yang kita ambil, bahwasanya yang diambil dari ayat itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi kalau ada orang mengatakan contohnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ayat ini asbabun nuzulnya khusus terkait dengan orang-orang ahlul kitab, yang mana mereka ahlul kitab itu bertanya-tanya terkait dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang-orang yang ahla dzikr jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya tanya pada rahib-rahib kalian, tanya pada pendeta-pendeta kalian, karena mereka orang-orang yang tahu terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, walaupun ayat ini khusus terkait dengan ahlul kitab, tapi ayat ini karena bersifat umum, berlaku juga bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat yang sama dengan ayat ini. Apa itu? Kalau kamu enggak punya pengetahuan, tanyalah kepada ahli dzikr, yaitu ulama. Seperti itu. Nah, kalau kita enggak paham, nanti biasanya orang-orang liberal itu suka membolak-balikan hal-hal yang begini. Kan ayat ini khusus terkait masalah ini. Kenapa berlaku? Nah, gitu. Ya. Jadi antum sekarang udah paham ya. Jadi yang kita ambil itu keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Sedangkan asbabun nuzul fungsinya adalah untuk memahamkan kepada kita konteks yang sedang dibicarakan oleh ayat ini, sehingga nanti dalam penerapannya tidak keluar daripada apa yang dimaksudkan oleh ayat. Seperti itu. Alhamdulillah selesai fasal keduanya. Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait bahasan ini. Ya, silakan. Cukup. Tidak ada, cukup. Baik. Kalau cukup, kita masuk ke al-faslu ats-tsalits, pasal ketiga. Pasal ketiga itu hikmatu nuzulil Qur'ani, hikmah turunnya Al-Qur'an mufarraqan, secara bertahap. Mufarraqan itu bertahap. Syarrafallahu hadhil ummatal muhammadiyyata, Allah memuliakan umat Muhammad ini, ya. Fa anzala, lalu Allah turunkan 'alaiha, kepada umat Muhammad ini, kitabahu al-mu'jiza, kitabnya yang memiliki mukjizat, ya. Khatimatal kutubi as-samawiyah, penutup kitab-kitab samawi. Liyakuna, supaya kitab tersebut dusturon, menjadi undang-undang dasar, menjadi panduan dasar, lihayatiha, untuk kehidupan umat Muhammad. Jadi Al-Quran itu fungsinya turun itu adalah menjadi standar kehidupan, menjadi sumber hukum yang digunakan oleh manusia di dalam menjalani kehidupan. Al-Quran itu ditujukan sebagai dustur, ya, prinsip-prinsip dasar manusia di dalam menjalankan kehidupannya. Wa ilajan, dan sebagai solusi lima syakiliha, terhadap problematika kehidupan manusia. Ya,
wa ilajan, dan juga sebagai solusi li masyakiliha terhadap berbagai macam problematika yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Jadi Islam itu adalah problem solving. Ya. Obat Aisyah kalau sakit. Wabal saman, dan juga sebagai obat syafian yang mencukupi li ilaliha untuk penyakit ya umat, wa amradiha dan berbagai macam penyakitnya. Ya. Wa ayat majdin wa fakharin ala istifai hadhil ummah. Dan juga kitab Al-Qur'an ini sebagai ayat tanda majdin kemuliaan, wa fakharin kebanggaan, ala istifai atas terpilihnya hadhil umat-umat ini. Ya. Wa ikhtiyaruha atau ikhtiyaraha lihama aqdasi risalati samawiyah. Dan juga Al-Qur'an ini supaya menjadi ikhtiyaraha, yang menjadi pilihan umat. Ya. Susah. Ya. Sini sini. Ya sini isinya. Ya, wa ikhtiyaraha, dan dipilihnya umat lihama atau lihima untuk melindungi aqdasi risalati samawiyah, risalat langit yang paling suci, yaitu Al-Qur'an. Haitsu, yang mana akramahullahu, Allah memuliakan umat Muhammad ini biinzali asyrafi kutubin, dengan diturunkannya kitab yang paling mulia. Wa khassaha, dan Allah mengkhususkan umat Muhammad ini bil intisab, dengan dinisbatkan ila asyrafi makhlukin, kepada makhluk yang paling mulia, Muhammadin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa binuzuli hadzal Qur'ani, dan dengan turunnya Al-Qur'an ini, iktamala, menjadi sempurna aqdu risalatis samawiyah, ya, akad daripada atau ya periode risalah as-samawiyah. Fasya'a an-nuru 'alal 'alam, maka cahaya Islam itu meluas ke seluruh dunia. Wasata'a ad-diya'u, dan cahayanya itu sata'a memancar 'alal kaun, ke seluruh alam semesta. Wa wasalat, dan sampai hidayatullahi, hidayah Allah ilal khalqi, kepada makhluk. Wa kana hadha an-nuzulu, dan turunnya Al-Qur'an ini biwasitati aminis sama, melalui perantara aminis sama, ya, makhluk yang paling dipercaya di langit, yaitu adalah Jibril. Ya, Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Yahbitu bihi, malaikat Jibril datang, turun membawa kitab tersebut, ala qalbin nabiyyi sallallahu alaihi salam, ke atas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam, liyuballighahu, agar Nabi sallallahu alaihi salam menyampaikan risalah tersebut, kitab tersebut, atau liyuballighahu. Betul betul. Agar Rasulullah itu menyampaikan kitab tersebut, wahyu Allah, sebagai wahyu Allah. Wa fi dzalika, dalam hal tersebut, yaqulullahu jalla tsana'u, Allah taala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala, turun bihi, dengan membawa Al-Qur'an, ar-ruhul amin, malaikat Jibril, ala qalbika, ke atas hatimu Muhammad, litakuna, supaya engkau minal mungzirin, termasuk orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Nah, jadi umat Muhammad ini di istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kemuliaan. Ya, ada kitabnya tersendiri kalau tidak salah, karangan Said Alawi Al-Maliki, ya, yang itu kita berbicara terkait dengan kekhususiatan umat Muhammad dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Di antara keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat sebelumnya adalah, yang pertama, mereka itu dipilihkan kitab sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dua, dipilihkan makhluk yang paling mulia sebagai penutup para nabi dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain-lain. Nah, kaifa, bagaimana nazal al-Qur'anul Karim? Bagaimana turunnya Al-Qur'anul Karim itu? Bagaimana peristiwa turunnya Al-Qur'an itu? Kita kan sebentar lagi Ramadan, ya. Sekarang Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Biasanya kita suka memperingati nuzulul Qur'an. Nah, sebenarnya bagaimana gambaran turunnya Al-Qur'an itu? Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia itu tanazzulan, punya dua tahapan dalam turun. Al-awal, tahapan yang pertama, minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Jumlatun wahidatun, atau jumlatan wahidatan, sekaligus. Jadi dari lauhil mahfuz ke langit dunia, yang kita kenal dengan Baitul Izzah, itu sekaligus turun.
30 juz 114 surat sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia ya, fil lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Atsan yang kedua, minas sama'id dunya, dari langit dunia yaitu Baitul Izzah, ilal ardi, ke bumi yaitu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan, bertahap, tidak sekaligus 30 juz, tidak sekaligus 114 surat. Fi muddati 23 sanatan, selama 23 tahun lamanya. Jadi Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Amma at-tanzilul awal, adapun turun, tahapan turun yang pertama, faqad kana, maka turunnya fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi, min layali dahr, dari malam-malam dalam satu tahun. Ia adalah Lailatul Qadar, adalah malam Lailatul Qadar. Angzala, Allah Subhanahu wa taala turun, menurunkan. Ya, sebentar dulu. Angzala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan fihi, pada malam Lailatul Qadar tersebut, Al-Qur'an, itu Al-Qur'an kamilan secara sempurna, ila Baitul Izzah, menuju Baitul Izzah, fi sama'i dunya, di langit dunia. Wa yadullu, dan menunjukkan alaih, atas turunnya Al-Qur'an secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ya iddatu nususin, oleh beberapa nas. Wa hiya, di antara nasnya yang pertama, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, Hamim, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mungzirin. Yang kedua, wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, itu dalil bahwa Al-Qur'an turun pada Lailatul Qadar. Yang C, wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas, syahrul ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan lin-nas, ya. Faqad dallat hadhihi al-ayatu al-thalathu, maka ayat yang ketiga ini, ayat tiga ini, menunjukkan ala anna al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an unzila, diturunkan, fi lailatin wahidatin, pada satu malam saja. Tu sofu disifati bi anna, bahwa malam itu mubarakatun, adalah diberkahi. Waktu sama dan dinamakan malam tersebut Lailatul Qadri, dengan malam Lailatul Qadr. Wahia, dan Lailatul Qadri itu min layali syahri Ramadan, termasuk malam-malam yang ada pada bulan Ramadan. Wa yata'ayyanu, dan menjadi jelas, an yakuna hadha nuzulu, turunnya ini, huwa adalah an nuzula al awal, turun yang tahapan pertama, ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah fis sama, di langit. Li'annahu, karena law urida, kalau seandainya dikehendaki bihi, dengan ayat-ayat Lailatul Qadar an nuzulu thani, turun tahap kedua, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama, pasti tidaklah sahih betul, an yakuna, itu ada turun, fi lailatin wahidatin, pada satu malam. Karena Al-Qur'an itu tadi disebutkan turun pada lailat, fi lailat, apa tadi, in anzalna fi lailatin mubarakah, pada satu malam yang diberkahi. Padahal kenyataannya kan Al-Qur'an turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, kan turun sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Wa fi syahrin wahidin, dan dalam satu bulan yang sama, dan dalam satu bulan, yaitu bulan Ramadan, huwa syahrur Ramadan. Li'anna al-Qur'ana, karena Al-Qur'an, innama, sesungguhnya nazala, turun, fi muddatin tawilatin, pada masa yang panjang. Ia adalah muddatul bi'tsah, masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 23 sanatan, 23 tahun. Wa nazala, dan turun, fi ghairi Ramadhana, di selain bulan Ramadhan, fi jami'il ashur, di semua bulan. Fata'ayyana, maka menjadi jelaslah, an yakuna al-muradu, bahwa yang dimaksud bihi dengan Lailatul Qadar itu, an-nuzula al-awwal, adalah turun yang tahap pertama. Wa qaja'at al-akhbaru as-sahihah, dan telah datang hadis-hadis sahih, tu'ayyidu, yang menguatkan dzalika, hal tersebut. Minha, di antaranya yang pertama, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, ia berkata, fusila al-Qur'anu, Al-Qur'an itu dipisahkan, min adz-dzikr, dari zikr, fa wudi'a, diletakkan, fi Baitul Izzah, di Baitul Izzah, min as-sama'i, dunia, dari langit dunia,
Faja'ala Jibril, lalu Jibril memulai yanzilu bihi, turun membawa Al-Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang B, anak Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa ia berkata, unzilal Qur'anu, Al-Qur'an diturunkan jumlatan wahidatan, satu kali atau sekaligus 30 juz, fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadr, ila sama'id dunia, ke langit dunia. Wa kana, dan Al-Qur'an itu biwaqi' bimawaqi'in nujum, itu bimawaqi'in nujum, yaitu pada tempat-tempat terpisah. Wa kana Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yunazziluhu, menurunkan Al-Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'duhu, sebagiannya, fi ithri ba'din, dari setelah sebagian, maksudnya bertahap. Ya. Jadi turunnya pada langit dunia itu sekaligus, sedangkan dari langit dunia ke Rasulullah SAW itu bimawaki'in nujum, di tempat-tempat yang berbeda-beda. Yang C, waruwiya, diriwayatkan Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol, bahwa ia berkata, unzilal Qur'anu, Al-Qur'an diturunkan, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, ila sama'id dunia, menuju langit dunia, jumlatan wahidatan, sekaligus. Thumma, kemudian unzila, Al-Quran diturunkan, nujuman, bertahap. Qauluhu, perkataan Abdullah bin Abbas, nujuman ay ajza'an mutafarriqatan, yaitu bagian yang terpisah-pisah, maksudnya bertahap. Fahadhi ar-riwayatu al-thalathu, maka riwayat yang tiga ini, rawaha as-suyutiyu, diriwayatkan oleh Imam Suyuti, fi kitabih, dalam kitabnya al-itqan fi ulumil Qur'an. Wa bayyana, dan Imam Suyuti menjelaskan, annaha, bahwa semua riwayat tersebut, kullaha, semuanya sahihatun, sahih. Kama rawa Suyuti aydan, sebagaimana Imam Suyuti meriwayatkan juga, Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, annahu sa'alahu Atiyah bin Al-Aswad, bahwa ia pernah ditanya oleh Atiyah bin Aswad, faqala, dia berkata, awaqa'a fi kalbi, awaqa'a fi kalbi asyakku, ya, telah terjadi keraguan dalam hatiku. Qauluhu ta'ala, terkait firman Allah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Wa qauluhu, dan firman Allah, inna anzalnahu fi laylatil qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Laylatul Qadr. Wa hadha, dan Al-Qur'an ini, unzila, turun fi syawal, di bulan syawal, wa fi dzilqa'dah, pada bulan dzilqa'dah, wa fi dzilhijjah, pada dzilhijjah, wa fil muharram, wa safar, wa syahri rabi', ya. Gimana ini? Aku ragu. Katanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi faktanya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Faqala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma, innahu, sesungguhnya Al-Quran unzila, diturunkan fi Ramadan, pada bulan Ramadan, fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan, sekaligus 30 juz, 114 surat. Thumma, kemudian unzila, diturunkan ala mawaqi'in nujum, di berbagai tempat yang berbeda-beda terpisah, rislan, secara bertahap, fi syahri, fi syuhur, di berbagai macam bulan, wal ayyam, dan di berbagai hari. Yuridu, yang dikehendaki, biqaulihi, dengan perkataan Ibnu Abbas, mawaqi'in nujum, wa biqaulihi, dan dengan perkataannya rislan, ay annahu, bahwa Al-Qur'an unzila, diturunkan munajjaman mufarraqan, bertahap, dipisah-pisah. Yatslu ba'dhu, sebagiannya di yatslu ba'dhu, sebagiannya dibaca, ba'dhan, atas sebagian yang lain, ala tu'addatin wa rifqin, dengan pelan-pelan, dan ya pelan-pelan, tu'addatin wa rifqin, sama mananya pelan-pelan. Wa dhakara Suyuti, Suyuti menyebutkan, annal Qurtubi, ya, bahwa Imam Al-Qurtubi naqala, menukil, hikayat al-ijma, adanya ijma, ala nuzulil Qur'ani, atas turunnya Al-Qur'an, jumlatan, sekaligus, minna lawhil mahfud, dari lawhil mahfud ila baitil izzah fis sama'i dunia, menuju baitil izzah di langit dunia, ya, dikatakan ijma. Wala'alla al-hikmah, mungkin hikmah fi hadha nuzul, dalam tahap pertama turunnya ayat dari lawhil mahfud ke baitil izzah, adalah tafkhimu amril Qur'an, mengagungkan urusan Al-Quran ini. Wa amri man nazala ali, dan mengagungkan urusan orang yang diturunkan atasnya Al-Qur'an, yaitu Rasulullah, bi'lami, dengan diberitahu
sukani samawat, penduduk langit, asab'i yang tujuh, anna hadha akhirul kutub al-munazzalah, bahwa ini adalah kitab terakhir yang diturunkan ala khatami rusul, kepada penutup para nabi, para penutup para rasul, li asyrafil umam, untuk umat yang paling mulia, qad qarrabnahu, kami telah mendekatkan itu Al-Qur'an ilaihim, kepada mereka, linanzilahu alaihim, dengan cara kami menurunkannya kepada mereka. Ya. Qala Suyuti, Imam Suyuti berkata, laula annal hikmatal ilahiyah, seandainya tidak ada hikmah ilahi, iqtadat, maka menuntut wusuluhu. Ya, iqtadat, seandainya tidak ada hikmah ilahiyah, iqtadat, itu pasti akan menuntut wusulahu, sampainya Al-Qur'an ilaihim, kepada umat, munajjaman, bertahap, bihasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, lahabata, pastilah akan turun bihi, dengan Al-Qur'an, ilal ardi, ke muka bumi, jumlatan, sekaligus kasairil kutubi al-munazzalati qoblah, sebagaimana kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Karena Al-Qur'an, karena kitab sebelum Al-Qur'an itu semuanya diturunkan sekaligus, tidak bertahap. Jadi kalau seandainya tidak ada hikmah ilahiyah yang menuntut sampainya Al-Qur'an secara bertahap kepada sesuai dengan fakta-fakta, pastilah kemudian Al-Qur'an itu turun sekaligus. Tapi ada hikmah di sana. Allah itu sengaja menurunkan Al-Qur'an bertahap kepada Nabi Muhammad sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kenapa? Ada hikmah di sana, supaya kaum muslimin itu lebih menguatkan pemahaman mereka terhadap apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian yang terjadi. Jadi kalau bukan karena hikmah ilahiyah, pastilah Al-Qur'an itu turun sekaligus sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Tapi karena ada hikmah ilahiyah di sana, supaya lebih menajamkan, memahamkan, menguatkan pemahaman umat terhadap Al-Qur'an, maka Al-Qur'an turun dengan cara bertahap. Nah, selain itu nanti hikmahnya banyak, ada banyak, ada sekitar 5, ada sekitar 6 hikmah kenapa Al-Qur'an turun bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah subhanahu bayana, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bayana ay khalafa, menyelisihkan bainahu, antara Al-Qur'an wa bainaha, dan antara kitab-kitab samawi sebelumnya. Fa ja'ala, Allah menjadikan lahu bagi Al-Qur'an al-amrain, dua perkara. Ya, inzalihi inzalahu, turunnya Al-Qur'an jumlatan sekaligus, thumma inzalahu, kemudian turunnya Al-Qur'an mufarraqan, bertahap. Syrifan, sebagai pemuliaan, lil munzali ali, untuk yang diturunkan, untuk umat yang diturunkan kepadanya, atau untuk orang yang diturunkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah tahapan Al-Qur'an, tahapan pertama Al-Qur'an turun, yaitu dari Lauhul Mahfudz menuju langit dunia. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup paham ya? Enggak terlalu sulit. Kita habiskan aja yang ini ya, At-Tanzil Tsani, kemudian kita tutup saja sampai halaman 37 udah. Ya. At-Tanzil Tsani, tahap kedua, tahap turun yang kedua. Wa amma at-tanazzulu atsani, adapun turunnya Al-Qur'an yang kedua, faqad kana minas sama'i dunya, itu terjadi pada dari langit dunia, ala qalbin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munajjaman ai mufarraqan, secara bertahap. Fi muddati 23 sanatan, selama 23 tahun. Wahia, dan turunnya Al-Qur'an itu selama 23 tahun itu, min hini al-bi'tsati, dari dimulainya diutusnya Nabi, ila hini wafatihi sallallahu wasallamu alaihi, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil, dan dalil ala hadha nuzul, atas turunnya tahap kedua ini, wa annahu, dan bahwa Al-Qur'an nazala munajjaman, turun secara bertahap, qaulullah ta'ala fi surat al-Isra, adalah firman Allah ta'ala dalam surat al-Isra. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an itu, faraqnahu, kami pisah-pisah. Litaqra'ahu, supaya engkau membacanya, 'alan nas, kepada manusia. 'Ala mukthin, dalam beberapa waktu, enggak sekaligus kan, agar orang-orang itu bisa menghafal Al-Qur'an. Wa nazzalnahu, dan kami turun Al-Qur'an itu tanzila. Wa qawluhu ta'ala fi surat Al-Furqan, dan juga firman Allah ta'ala dalam surat Al-Furqan. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Dan orang kafir itu berkata, orang Yahudi ini,
Laulah seandainya tidak nuzila diturunkan alaih kepada Muhammad Al-Quran, itu Al-Quran jumlatan wahidatan sekaligus. Ya. Maksudnya kenapa kok Al-Quran itu enggak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, kata orang-orang Yahudi. Kadzalika, ya begitulah Allah berbuat, linutsabbita, agar kami kuatkan bihi, dengan turunnya Al-Quran bertahap itu, fuadaka, hati engkau wahai Muhammad. Warattalnahu tartilan, kami bacakan Al-Quran itu secara tartil. Ruwiyah, diriwayatkan annal yahuda wal musyrikin, bahwa orang-orang Yahudi dan musyrik abu mencela ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuzul al-Qur'ani mufarraqan, yaitu mencela Nabi Muhammad karena turunnya Al-Qur'an mufarraqan secara bertahap. Waqtarahu, dan mereka menyarankan alaih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yanzila, agar turun itu Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus. Hatta qala al-yahudu lahu, sampai-sampai orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, laula seandainya tidak unzila diturunkan hadzal Qur'anu, Al-Qur'an ini, jumlatan wahidatan sekaligus, kama unzilat at-Tauratu 'ala Musa, sebagaimana diturunkan Taurat kepada Musa. Fa anzalallahu hatain al-ayatain, maka Allah turunkan dua ayat ini, raddan, sebagai bantahan alaihim kepada mereka. Wa hadza raddu, dan bantahan ini, kama yaqulu Az-Zarqani, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Aziz Az-Zarqani, ya dulu menunjukkan ala amroin, atas dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, anal Qur'ana, bahwa Al-Qur'an nazala mufarraqan, turun bertahap ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasal yang kedua, annal kutuba as-samawiyyah, bahwa kitab-kitab samawi qablahu, sebelum Al-Qur'an, nazalat jumlatan, turun sekaligus. Kama syahara dzalik, sebagaimana terkenal, sebagaimana dikenal hal tersebut, baina jumhuril ulama, antara jumhur ulama, hatta kada yakunu ijma'an, sampai-sampai itu sebagai ijma'. Wajud dalalati ala hadzain al-amrayn, dan bentuk pendalilan atas dua perkara ini, anna Allah ta'ala, bahwa Allah ta'ala lam yukadzibhum, tidaklah mendustakan mereka, fima da'aw, pada perkara apa yang mereka klaim, min nuzulil kutubi as-samawiyah, dari turunnya ayat, dari turunnya kitab-kitab samawi jumlatan sekaligus. Bal, tetapi ajabab, Allah menjawab mereka, bibayanil hikmah, dengan menjelaskan hikmah, fi nuzulil qur'ani, dalam turunnya ayat Al-Qur'an mufarraqan, secara bertahap. Walau kana nuzulul kutubi as-samawiyyati, seandainya turunnya kitab-kitab samawi mufarraqan bertahap, kal qur'ani, sebagaimana Al-Qur'an, ya, la rudda alaihim bitakdzib, pastilah Allah akan mendustakan, membantah mereka dengan kedustaan. Tapi Allah enggak membantah mereka. Artinya, maksudnya enggak membantah dalam aspek bahwa kitab sebelum Al-Qur'an itu turun sekaligus. Maka itu berarti Allah mengakui gitu ya, bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu turunnya sekaligus, enggak bertahap. Wa bi'lani, dan dengan mengumumkan anna tanjim, bahwa bertahap huwa adalah sunnatullah fima anzala, pada perkara apa yang Allah turunkan, alal anbiya, kepada para nabi, min qabli, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama rudda alaihim, sebagaimana mereka dibantah, hina, ketika ta'anu, yang mereka mencela ala rasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, orang-orang kafir itu, mali hadza rasul ya'kulu ta'am, mali hadza rasul, apa ini rasul gitu ya, ya'kulu ta'am, dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, ya, jalan di pasar. Radda, Allah membantah alaihim mereka, biqauli, dengan firman Allah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari para rasul, illa kecuali, innahum, sesungguhnya mereka, la ya'kuluna, Allah sampai pakai dua taukid, innam, sesungguhnya mereka, layak kuluna, itu makan at-ta'ama, makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan jalan di jalan-jalan. Seperti itu. Allah alam. Ada yang tanya kan? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan, bisa di chat ataupun open mic. Jadi inti kesimpulannya apa? Al-Quran turun dengan dua tahap. Tahap pertama, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, itu langit dunia sekaligus. Kemudian tahap kedua, dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad SAW bertahap selama 23 tahun lamanya. Insya Allah minggu depan nanti kita bahas tentang hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Ya.
Kalau nggak ada yang ditanyakan ya cukup sampai sini dulu ya. Mohon Apa maaf. Ustaz? Silakan. Ustaz. Silakan. Yang pertama terkait dengan tadi kan Ustaz bilang pengagungan ya, turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu Baitul Izzah itu di mana Ustaz? Kan biasanya kita langit ada tujuh ya. Malam. Nah, terus posisi langit Izzah itu di mana? Yang kedua, maksud dari pengertian pengagungan itu seperti apa Ustaz? Maksudnya di mana letak pengagungannya? Ya, Yang ya kedua, Baitul Izzah itu, yang ketiga Ustaz, ada tips nggak ya bisa supaya saya bisa paham dan ingat cara membedakan mutlak dan umum Ustaz? Saya sering apa ya tersalah-salah ya. Jazakallah khair. Kalau Baitul Izzah itu di langit mana? Langit dunia, ya. Langit dunia itu yang langit keberapa saya nggak tahu. Belum pernah baca. Yang saya cuma tahu Baitul Izzah aja langit dunia. Langit dunia itu yang mana? Saya nggak tahu. Langit keberapa itu seterusnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bentuk pemuliaannya gimana? Bentuk pemuliaannya adalah Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia untuk mengumumkan kepada penduduk dunia, penduduk dunia, penduduk langit ya, yang dihuni oleh para malaikat dan seterusnya, bahwa ini loh Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang menutup kitab-kitab sebelumnya dan akan diturunkan kepada penutup para rasul dan diturunkan kepada umat yang paling mulia. Itu sebagai pengumuman, iklan gitu. Iklan dulu sebelum turun ke Nabi Muhammad. Iklan untuk seluruh penduduk langit dunia akan ada turun Al-Quran ini sebagai kitab yang terakhir yang menghapus semua hukum-hukum sebelumnya dan turun kepada Nabi terakhir dan turun kepada umat yang paling mulia. Ya. Itu maksudnya pemuliaan di situ. Yaitu memberikan, ya kayak gini aja lah. Ada anak kita contohnya lulus lulus masuk ke Universitas Al-Azhar contohnya. Nah, kita untuk memuliakan kan gimana caranya? Mengumumkan kepada orang. Ya, mengumumkan pada orang bahwasanya ini loh anak saya apa lulus ke Al-Azhar, diumumkan. Itu kan sebagai bentuk pemuliaan pengagungan terhadap anak kita yang kemudian telah lulus masuk ke Al-Azhar. Seperti itu aja persamaannya. Dua. Ketiga, apa bedanya umum sama mutlak? Memang beda tipis. Kalau umum itu adalah lafzun yastagriku an yasluha ya. Apa ya bahasa Arabnya itu? Kalau di bahasa Indonesia kan itu lafad umum itu lafad yang bisa mencakup semua makna di bawahnya tanpa ada batasan. Itu namanya lafad umum. Lafad yang mencakup semua makna lafad tanpa ada batasan. Contoh lafaz al-insan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia siapa yang dalam kerugian? Semua manusia. Miskin, tua, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Semuanya mencakup. Tanpa ada batasan. Itu namanya lafaz umum. Makanya namanya apa umumun syumuli. Kalau lafaz umum itu umum yang syumul. Mencakup semuanya. Sedangkan lafaz mutlak itu adalah kullu lafzin. Ya, dalin alal jinsi asya'i' ya biduni qaidi sifat, kalau nggak salah begitu. Di lafadz mutlak itu adalah lafadz yang menunjukkan kepada jenis yang meluas ya, yang tidak dibatasi oleh satu sifat. Jadi dia itu hanya menunjukkan kepada satu jenis yang meluas. Jadi hanya menunjukkan satu. Contoh ra'aitu rajulan. Aku melihat laki-laki. Berapa laki-laki? Laki-laki siapa? Gak ditentukan. Meluas kepada semua jenis laki-laki. Bisa mencakup Zaid, Ahmad, Muhammad. Tapi dia hanya satu. Hanya satu. Tidak mencakup semua laki-laki. Hanya satu. Cuman satu ini siapa? Belum belum tertentu. Karena dia meluas kepada semua jenis laki-laki. Makanya lafad mutlak itu namanya umumun badaliyun. Dia lafad umum tapi badal sifatnya. Kalau sudah digantikan satu sudah. Tidak lagi mencakup yang lain. Tapi kalau lafad umum, umumun syumuli. Umum mencakup semuanya. Jadi gitu. Perbedaannya begitu. Jadi kalau fatahriru raqabatin, maka merdekakanlah budak. Itu raqabah itu lafaz mutlak. Budak. Budak mana? Tidak ditentukan, bisa budak mukmin, bisa budak kafir. Ya. Mutlak soalnya lafaznya. Tapi cuma satu. Kalau sudah dibebaskan satu budak ya sudah, selesai. Enggak semua budak harus dibebaskan. Gitu. Nah, itu bedanya lafaz umum sama lafaz mutlak. Ya, jadi lafaz mutlak itu kullu lafdzin syai'in fi jinsihi
Itu setiap lafaz yang meluas pada jenisnya duna qaid sifat, tanpa dibatasi oleh sifat. Kalau sudah dibatasi oleh sifat, bukan lafaz mutlak lagi, tapi lafaz mubayyan. Mubayyan, muqayyad, afwan. Kayak fatahrir raqabatin mu'minatin. Nah, itu namanya mu'minatin itu muqayyad, ya. Begitu. Allahu a'lam. Kira-kira paham? Berarti Ustaz, saya pengen kena, kalau lapas umum umum ya, umum atau mutlak ya, mutlak itu dia jenis tertentu Ustaz ya. Ya, sebagaimana lafaz umum juga jenis-jenisnya tertentu. Tadi gini, yang Ustaz kasih sampaikan tadi kan gini ya, misalnya laki-laki, itu dia lapas ya apa, laki-laki ya lapas mutlak. Kalau saya kebawahin lagi bisa termasuk lapas mutlak Kak Ustaz, misalnya laki-laki Indonesia gitu. Ya, Dari kalau Indonesia. sudah ada Indonesia sudah bukan lagi mutlak, tapi muqayyad, sudah dibatasi. Enggak, maksudnya ada lapas misalnya gini Ustaz, laki-laki Indonesia. Cuman di situ kita pengen menjelaskan laki Indonesia dari suku apa aja, terserah ya, penting laki-laki. Ya, Nah, bisa itu dianggap yang mutlak. atas. Nah, yang atasnya bisa mutlak Ustaz ya. Bisa, bisa dianggap mutlak. Ya. Tapi dia hanya mencakup satu sih, Ustaz. Kalau tapi kalau niatnya ingin mencakup semua suku itu, ya, enggak bisa. Harusnya pakai lafaz umum. Karena kata tadi mutlak itu cuma menunjukkan satu, satu saja, tapi belum ditentukan satu ini siapa. Itu. Kira-kira paham enggak? Kayak tadi ra'aitu rajulan, aku melihat laki-laki. Laki-laki siapa? Belum tentu. Meluas kepada semua jenis laki-laki. Tapi cuma satu, satu laki-laki. Yang dimaksud cuma satu. Kalau lafaz umum itu meluas kepada semuanya. Ya gitu. Kalau yang Ya. kalau muta itu maksudnya satu laki-laki itu satu laki-laki Ustaz, maksudnya. Apa? Yang maksudnya satu laki-laki itu satu laki-laki gitu ya. Iya, satu, enggak semua laki-laki. Itu mutlak. Satu aja. Oh, gitu. Kalau melepet semuanya itu umum. Kalau semuanya berarti umum gitu ya. Iya. Kan Laki-laki umum dari itu jenis. lafaz yang menunjukkan kepada semua makna yang dikandung oleh lafaz tanpa ada batasan. Ya, contohnya qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Musyrik, musyrik mana? Mencakup semua musyrik tanpa tanpa ada batasan. Ya, Itu musyrik umum Mekah, Ustaz. musyrik Mama, ya umum. Musyrik Mekah, musyrik Indonesia, musyrik Amerika, semuanya pokoknya. Kalau kita sudah membunuh musyrik Mekah, belum belum bebas dari ayat itu. Karena masih ada yang di Amerika, di mana dan seterusnya. Kalau Gitu. mutlak. Cuma satu. Fatahrir raqabatin, bebaskanlah budak. Kalau kalau orang sudah bebasin satu budak, ya sudah. Gugur, gugur kafaratnya. Tapi kalau umum kan, kalau satu budak ya masih belum beli, bisa masih banyak budak di yang lainnya. Gitu. Itu perbedaannya. Kalau Ustaz, Ya. Nanti di antara lafadz mutlak itu kan an-nakiro fi siyaqi al-itsbat. Nakiro dalam konteks positif, bukan negatif. Di antaranya kan gitu. Ya Allah lah. Kemudian Afwan, apakah ayat yang pertama turun dari Baitul Izzah kepada Rasul itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, pada malam bulan Ramadan, sebagaimana turunnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah? Zahirnya ya, pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu turunnya juga pada malam Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Itu yang zahirnya ada di dalam kitab ini. Di sini juga ada kalau nggak salah ya. Atau di mana? Saya lupa. Di kitab, coba aja dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Kemudian mohon dijelaskan penggunaan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi walaisa bil khusus, apa ini, walaisa bi khusus syabab, untuk membedakan dengan tafsir hermeneutika yang bisa digunakan oleh kalangan liberal. Kalau tafsir hermeneutika itu tafsir yang sudah keluar daripada metodologi para ulama. Karena tafsir hermeneutika itu sudah sedari awal persepsinya sudah salah. Karena hermeneutika itu memiliki persepsi bahwa setiap buku yang ditulis itu memiliki apa, tidak absolut. Pasti memiliki probabilitas gitu lah, kemungkinan benar, kemungkinan salah. Nah, dari awalnya aja persepsinya udah salah yang namanya hermeneutik itu. Sedangkan Al-Qur'an itu kitab yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti benar. Nah, kalau dalam teori hermeneutik kan nggak bisa. Ini kitab itu pasti pasti harus ada persepsi ini kitab salah dulu atau diragukan dulu kebenarannya kan gitu. Nah, itu nggak bisa. Yang Al-Qur'an jelas kok itu adalah dzalikal kitabu la raiba fih. Dari awal persepsinya udah salah. Yang pertama. Yang kedua, hermeneutik itu menempatkan Al-Qur'an sebagaimana buku-buku karya manusia yang lain yang mungkin ada salah, yang mungkin dipengaruhi oleh
situasi sosial, kondisi budaya yang terjadi, emosi dan seterusnya. Al-Quran ya jelas bukan bukan kitab yang seperti itu. Ya. Kemudian tafsir hermeneutik itu sangat memainkan konteks. Ya. Kadang ya sebenarnya pendakwah hermeneutik itu inkonsistensi, apa inkonsisten ya. Kadang mendakwakan kontekstual, tapi kadang dalam beberapa ayat yang tidak sesuai hawa nafsu mereka tekstual. Contohnya kontekstual itu ketika ayat terkait masalah milkul yamin, budak yang dulu sempat ramai itu tesis ya atau disertasi yang mengatakan bahwasanya milkul yamin itu adalah ayat yang memperbolehkan berzinahan tanpa ada ikatan hubungan seksual, tanpa ada ikatan pernikahan. Karena dia menafsirkan bahwa milkul yamin kan sekarang udah nggak ada nih budak. Sedangkan mustahil dong Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak ada faktanya, tidak ada fungsinya. Itu kan nggak mungkin. Maka kalau kita melihat dalam konteks sebelumnya kata dia, milkul yamin itu kan sebagai sesuatu yang sarana budak lah intinya gitu. Nah, kalau kita melihat kontekstualisasi lah dengan perkembangan sosial budaya bla bla bla, maka hari ini bisa diartikan milkul yamin itu sebagai hubungan seks non marital gitu kan. Hubungan tanpa ada ikatan yang diperbolehkan. Jadi mainnya teks konteks dan latar belakang daripada sang penulis. Makanya kemudian lahirlah Al-Qur'an itu karangan Muhammad. Muhammad lah yang menulis Al-Qur'an sesuai dengan situasi kondisi orang Arab ketika itu dan seterusnya seterusnya. Dan kemudian kalau terkait dengan ayat al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, ya tadi kita akan bisa membantah orang-orang liberal dalam hal kontekstualisasi Al-Qur'an. Contoh sebagaimana yang perkataannya orang siapa tuh Buya Syakur itu ya, si Syakur itu. Kita lebih tepatnya ngomong Buya Syakur gitu ya. Buya yang mabok. Dia dalam satu ceramahnya mengatakan azaniyat asariqatu asariqu wasariqatu faqtu aydihum, itu maknanya adalah bukan dipotong tangan faqtu itu tapi dipenjara. Jadi kata beliau selama 14 abad lamanya kaum muslimin itu salah dalam memahami ayat itu yang menafsirkannya kemudian dengan tafsiran dipotong, padahal yang benar adalah dipenjara. Ya dia memain kontekstualisasi padahal ayat itu enggak begitu. Ya Allah alam. Ya baca aja lah bukunya orang-orang insis aja lah kalau terkait dengan kritik terhadap tafsir hermeneutik. Ya kalau kita umat Islam sudah mapan ya metodologi tafsir Al-Qur'an itu sudah mapan. Sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya, seperti itu. Allah alam. Ada lagi yang tanya kan? Cukup. Oke, kalau cukup kita cukup sampai di sini. Mohon maaf ya, karena memang kondisi kurang fit. Gak tahu kenapa ya, mual terus ini. Kita akhiri minggu depan insya Allah kita lanjut lagi. Akhtatim darasana bi qiraati alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a kafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.